guys, welcome back to SJTV. Hari ni aku ada nak review satu produk terbaru kat dalam market. Benda ni dinamakan Surf Flying Drone. Sebelum kita mulakan episod kali ni, disponsor oleh Jellabot. Jellabot adalah sebuah syarikat tempatan yang buat skateboard. Apa yang special skateboard daripada Jellabot ni adalah ia diperbuat daripada solid wood. Kebanyakan skateboard kat luar sana dibuat pakai ply kan. Ini adalah specialty daripada Jellabot. Ini kayu-kayu tempatan kita lah. Kayu-kayu yang terpakai dan dibuat, dikitar semula menjadi sebuah skateboard yang solid. Kalau skateboard solid ni, dia punya durability tu, ketahanan memang sangat tinggi lah. Korang boleh pakai lasak tapi insyaAllah tak pecah. Selain daripada skateboard, diorang juga ada keluarkan merchandise. Contohnya macam baju yang aku pakai ni dan juga cap ni. Korang boleh check out dekat IG diorang untuk tengok apa juga produk yang lain ada dekat dalam lineup under Jellabot ni. Ini nampak macam mainan lah. Mainan pun ada. Okay, ini dinamakan Hover X1 Surf Flying Drone. Okay, Hover X1 ni adalah keluaran daripada syarikat Zero Zero Robotics. Ini made in China lah. Kalau tengok dekat sini memang simple gila lah drone ni. Memang ringan. Dan kalau folded macam ni, saiz dia sebesar tapak tangan aja. Selain daripada tu, aku dapat package combo yang Jellabot beri kat aku. Aku dapat charging deck ni untuk bateri dan extra bateri satu. Dan juga diberikan sekali dengan hard carrying case ni. Kalau dalam kotak, dia tak ada hard carrying case. Dia ada pouch je untuk bawa Hover X1. Aku akan tunjukkan dengan korang apa juga function-function mode yang ada dekat Hover X1 ni dan macam mana nak operate dia. Aku dah pakai Hover X1 ni selama 2 minggu. Aku dah test macam-macam. Semua mode dia aku dah try. Dan aku dah ada satu software update. Daripada update tu ada something lebih gempak lah dia orang buat. Tapi untuk kali ni aku akan ceritakan dulu apa dia mode-mode yang basic yang ada dekat Hover X1 ni. Basic feature untuk Hover X1 ni, dekat atas Hover X1 ni ada 2 button je. Button ni untuk on off dan juga untuk flying button. Yang button satu lagi ni untuk mode selection. Dekat atas ni ada 4 LED untuk battery indicator. Kalau nak switch on boleh press and hold. Current mode hover. So sekarang ni ada LED nampak kat sini. Current mode hover. Next mode zoom out. Zoom out. Follow. Follow. Orbit. Orbit. Bird eye. Bird eye. Custom. Dolly track. Sekarang aku set dia dekat dolly track. So aku akan ceritakan satu persatu macam mana nak pakai semua mode ni. Untuk operate Hover X1 ni senang aja. Sekarang tadi aku dah pilih untuk mode hover. Jadi aku just tekan sekali aje button ni dan letak atas tapak tangan aku macam ni, dia akan fly sendiri. Okay. Boleh nampak dia punya lampu warna merah ni menandakan dia dah start recording. So kalau aku pusing, kau boleh nampak dia akan pusing ikut sekali. So sekarang ni aku pusing sekeliling hover ni, Hover X1. Aku sekarang tengah pusing sekeliling dia. Hover tu just stay kat situ je. Aku yang bergerak, dia follow aku kat mana. Sebenarnya dia dah buat detection objek. Akulah manusia dekat mana, dan dia akan follow dekat mana aku pergi. Dia akan sentiasa pusing ikut mana aku pergi. So kalau nak landing pula macam mana? Korang tengok ni. Mudah je. Letak je tapak tangan. Mode seterusnya adalah zoom out. Zoom out ni nanti dia akan fly. Dia akan reverse terbang tinggi. Lepas tu dia akan datang balik. Jadi untuk zoom out ni dia akan save 2 video. Satu masa dia reverse sampai naik atas, satu lagi masa dia terbang datang balik. Jadi korang akan dapat 2 footage lah. Tekan fly button. Zoom out. Aku dah set yang ni untuk 9 meter zoom out. Tengok, aku tak letak dia menghadap muka aku, jadi dia tak dapat detect aku kat mana. Okay. Sekali lagi. 9 meters. Zoom out. Dia detect muka. 9 meter zoom out. Okay. Tu dia dah start flying. Okay, lampu dah start merah klik-klik dan dia akan fly. Terbang 9 meter reverse, akan ambil satu video kat situ.
sampai ke atas, dah settle 9 meter, dia akan turun, datang balik dekat aku. Dekat mana aku lepaskan dia tadi, dia akan datang balik. So, lampu kiklip dah hijau. Letakkan tangan. Dan landing. Okay, untuk next mode ni adalah mode follow. Follow ni, bila dia fly nanti, dia akan follow dekat belakang aku, dekat mana aku pergi, situlah dia akan follow. So, untuk mode follow ni, aku akan pakai jailbot. Supaya kamu boleh tengok, dia follow aku sambil aku main skateboard daripada jailbot. Jom. Dan start. Far follow. So, tengok. Dah merah, dia akan start follow aku. Kat mana aku pergi. Hopefully kau boleh nampak dia kat belakang tu. Tapi sebab sekarang ni mode dia far follow, mungkin dia agak jauh sikit lah. Dia akan follow aku je kat belakang. Mana aku pergi, kat situ lah dia akan follow. Aku harap kau boleh nampak dia kat belakang tu. Tuah. Nanti aku akan letak footage ni side by side supaya korang boleh tengok macam mana dia follow aku masa aku tengah main skateboard daripada jailbot ni. Dan dia follow, mana aku pusing, situlah dia pusing kat belakang tu. Okay, bila aku dah settle, aku akan pergi dekat overhead X1 ni, letak tangan kat bawah. Dia akan auto stop untuk recording dan landing. Orbit. Orbit ni aku akan stay dekat kamera ni je. Nanti hover ni akan pusing sekeliling aku untuk ambil orbit lah, satu pusingan. Okay, jom kita try. 1.5 meters orbit. Aku set 1.5 meter orbit. Okay, dah lampu dah merah, dia akan follow. Dia akan orbit keliling aku. Dan aku masih stay kat sini. Dia akan buat satu pusingan orbit 1.5 meter jarak daripada aku. Okay, bila dah settle, biasa dia akan datang balik automatically. Tulur je tangan. Okay. Bird eye. Bird eye ni nanti hover ni akan fly direct naik atas. Aku set yang ni kalau tak silap aku 15 meter. So dia akan fly 15 meter ke atas. Lepas tu dia akan patah balik, turun dekat tempat mana aku lepaskan dia. Jom. 5 meters. 7 meters. Bird eye. 9 meters. Bird eye. 15 meters. Bird eye. Okay, aku set 15 meter bird eye. 15 meters. Bird eye. Dia akan terbang naik atas. Okay, korang boleh tengok footage lah dia kat atas sebenarnya. Okay, itulah dia tadi. Ada 5 basic function, 5 basic mode yang ada dekat Hover X1 ni. Ada satu yang last ni, nanti aku akan tunjuk dalam next episode. Sebabnya kat sini adalah custom. Aku boleh custom beberapa option yang lain untuk pakai pada Hover X1 ni. Itu nanti korang tunggu next episode . Sampai sini aja episode aku untuk kali ni. Jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Aku akan sambung untuk custom function dekat Hover X1 ni. Tapi aku nak tunjukkan korang dulu salah satu daripadanya. Jom.